berlangsung siang ini, live streaming Timnas Indonesia U23 versus Pohang Steelers laga uji coba friendly match. Namun sebelum kami bahas, seperti biasa, kalian klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dulu ya, agar kalian gak ketinggalan update seputar berita Timnas setiap harinya. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Usai memetik hasil positif di laga uji coba perdana di Korea Selatan menghadapi Andong Science Cheolege, selanjutnya Garuda Muda akan menghadapi Pohang Steelers pada 23 April dan kemudian melawan Daejeongana Citizen pada 27 April mendatang. Pohang Steelers merupakan klub Korea Selatan yang bermain di divisi utama K-League. Saat ini Pohang Steelers menempati peringkat ketiga klasemen sementara. Ini tentunya menjadi ujian sesungguhnya bagi Asnawi dan kawan-kawan. Kemudian lawan timnas selanjutnya ada Daejeongana Citizen, adalah kesebelasan asal Korea Selatan yang berbasis di kota Daejeo. Daejeongana Citizen saat ini bermain di kasta kedua Liga Korea, tepatnya menempati peringkat ketiga klasemen sementara. Sebelumnya pada pertandingan yang terlaksana di Haemadi Football Field, Korea Selatan, Kamis 21 April 2022, Timnas U23 Indonesia meraih kemenangan dengan skor 4-2 atas Andong Science. Berikut jadwal Timnas Indonesia laga uji coba kedua hari ini, Sabtu 23 April mendatang. Sabtu 23 April, Timnas Indonesia versus Pohang Steelers. Rabu 27 April, Timnas Indonesia versus Daejeongana Citizen. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian masing-masing. Salam olahraga.